Ini keluaran bayat ya ini ya. Ya, semangat operasi masker TKP Jumat pagi tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 Oktober 2020. Tetap semangat ya. Jolali maskeran. Jotangan bayat. Ini Pak Kormil ya, kalau dengan Kecamatan Bayat, Pak Selamat SPD, Pak. Ini berapa personel Pak dari Kormil yang terlibat Kormil? Dari Kormil itu yang terlibat cuma Kormilnya saja. Namun ini yang berpakaian pramuka ini dari Kwartir Ranting Bayat. Pramuka Kwartir Ranting Bayat. Operasi masker selain di sini Jodangan? Di mana lagi Pak? Selain Jodangan untuk Kecamatan Bayat sudah dijadwal setiap 2 hari sekali. Ini melibatkan apa Pak ya? Melibatkan personel dari kepolisian, dari Koramil, dari kecamatan, dari ormas-ormas yang lain yang ada di Bayat. Ya, semangat Pak ya. Ya, semangat. Berkumpul tuh Pak, jauh-jauh. Menawi keluar rumah tetap gunakan masker nggih. Nah niku wajib. Jadi dengan niku pun berarti melanggar. Jadi jangan ibaratnya ketemu operasi nembe di nggih. Itu secara langsung jenengan yang ngledek karo petugas. Nggih. Karena ini kayu pemerintah langsung wajib menggunakan masker. Selamat pagi Bapak, Pak Camat Bayat, Pak Supardino, Beserta Jajaran, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Puskesmas, kalau berdirikan komplit ya. Pak, ini agenda apa nih Pak, Pak Camat? Terima kasih Pak Hakim, ini kita mengagendakan untuk rutin kita lakukan operasi justisi penegakan pemakaian masker sesuai dengan Perbup 40 tahun 2020 tentang penegakan disiplin penerapan hukum protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID. Kita sebelum kita jadwalkan ke desa-desa, kita sudah dari tim Satgas Kecamatan didukung dari Polsek Koramil dan yang terkait sudah berulang kali melaksanakan operasi pembagian masker
di depan kantor kecamatan maupun di pasar-pasar. Ternyata masyarakat kita masih belum begitu disiplin, sehingga kita mulai, ini sudah jadwal yang ketujuh di tingkat desa, Pak Hakim, kita terapkan sesuai Perbup 40/2020. Sebelum diinjau tangan di mana, Pak, kemarin, Pak? Sebelum diinjau tangan, kemarin kita lakukan di Gunung Gajah, Jambaan, kemudian dari Banyuripan, Beluk, Dukuh, Bogem, Rowon Jombor. Dan Rowon Jombor berulang kali kita untuk di Rowon Jombor, Pak Hakim. Untuk kegiatan operasi masker ini diperkirakan sampai kapan, Pak, kira-kira, Pak? Ya, untuk operasi masker yang pertama, kita tahap pertama kita jadwalkan 18 desa. Nanti setelah 18 desa selesai, seandainya pandemi COVID masih, kita tahap kedua kita jadwalkan lagi. Di samping dari desa kita jadwalkan ini, kami harapkan dari desa juga secara mandiri untuk tingkat desa sendiri. Kalau saat ini kita backup dari Satgas Kecamatan komplit, dari mulai dari Polsek, Koramil, Puskesmas, Korwil, kemudian Banser, Kokam, Sinkom, dan juga ada PKUB, PMI. Saat ini juga ada dari Kuartir Pramuka juga. Oke. Pak, untuk sanksi ya, sanksi tidak memakai masker, tadi saya lihat juga ada bapak-bapak tadi disuruh mengambil apa, bersih-bersih ya. Ya. Selain itu apa, Pak, sanksinya, Pak? Untuk sanksinya, sesuai Perbup kan penahanan identitas KTP selama 10 hari. Kemudian, sanksi yang lainnya di pekerjaan sosial, ini kita suruh melihat apakah mencabuti rumput atau mengambil sampah. Khusus untuk pelajar, mahasiswa, pemuda, kita suruh push up sama Pancasila. Pak, selama operasi masker dari 7 kali ini ya, ya, yang paling parah di desa mana, Pak? Jumlahnya yang kena operasi. Kemarin yang banyak Gunung Gajah. Gunung Gajah. Kenapa, Gajah, Pak? Di sana kok paling banyak, Pak? Ya, di samping lokasinya sangat strategis, Jalan Raya Mbayat Cawas. Sangat strategis, jadi jalur utama sana. Okay. Sehingga banyak, ternyata banyak masyarakat luar Bayat yang banyak itu malah. Oh, luar Bayat ya, Pak ya. Yang berkunjung ke objek wisata itu, Pak ya? Enggak, lewat. Melintas. Oh, cuma melintas. Menggunakan jalan. Oke, siap. Terima kasih, Pak Camat. Tetap semangat, Pak Camat ya. Ya. Semangat ya. Ya. Ini sekarang mau tanya ini Pak Kapolsek ini, Pak Harto. Pak, gimana untuk kolaborasi Polsek, Koramil sama kecamatan dan unsur lainnya, Pak, untuk kedepannya, Pak? Untuk kedepannya seperti yang sudah kita ketahui bahwa gugus tugas kecamatan yang terdiri dari unsur dari camat, dari Koramil maupun Polsek serta dari lingkungan satgas-satgas lain dalam artian ormas pemudaan maupun ormas kemasyarakatan tetap selalu sinergi untuk melaksanakan penertiban protokol kesehatan ini untuk menegakkan Perbup Bupati nomor 40 tersebut. Adakah surat instruksi dari Polsek atau kecamatan, Pak, yang terkait operasi masker, Pak? Mungkin instruksi wajib menggunakan masker, Pak, instruksi. Seperti kita ketahui ada impres dari Presiden yang nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan dan kewajiban pada warga untuk memakai masker maupun penerapan protokol kesehatan. Bukan juga untuk Perbup juga sudah diketahui untuk Perbup nomor 40 dari Bupati Klaten untuk kepastian atau penerapan bagi warga setiap aktivitas untuk menetapkan protokol kesehatan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak Kapolsek. Semangat ya, Pak. Hukuman sanksi pelajar ya, tidak pakai masker itu push up. Selamat pagi, Bapak. Yeah, Komandan Satu Fajar dari wakil dari Koramil Bayat. Yeah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat, Pak ya. Dirgahayu HUT NI, Pak ya. Betul. Ke-75, Pak ya. Yeah, tahun betul, 2020. Betul, ya. Apa agendanya ke depan di program HUT NI ini, Pak? Rencana, Pak. Ya, ke depan rencana kita tetap mengikuti apa yang telah menjadi pimpinan kita untuk semua aturan kita ikuti dari atas. Jadi kita selaku unsur dari Koramil, kita mengikuti aturan yang diperintahkan dari komando atas. Mungkin itu, Pak.
anggota TNI siap melaksanakan tugas ya, seperti pengabdian operasi masker ini ya. Yang jelas anggota TNI selalu siap dimanapun berada. Anggota TNI siap demi NKRI ini tetap jaya dan semoga masyarakat tetap selalu sehat. Amin amin. Makasih Pak Komandan, semangat ya. Siap, semangat nggih. Makasih Pak. Persyaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus sebabnya napa lu tidur? Napa? Lali, Pak. Ya lali ora polisi ora tentara ora Pak Antip ning kono. Kok nyawa lali kan. Ning kene iki lho, Mang. Ora. Bahar Melayu. Ya tapi Dagem. Nggih. Renteng nggih, talinya harus benar, Pak. Ya. Ya ini tidak menggunakan masker ya. Bing masuk ini, masuk ini, masuk ini. Masuk, masuk. Masuk. Aku nyuruh maskermu Pak Jo. Masker keluar rumah pakai masker. Kebudi budi ya operasi dah penjenengan. Rencangnya kafe tu ngagem jenengan orang ngagem. Ini tadi di rumah makan Pak. Gitu. Jalan ya. Jadi jenengan tak aturi milih hukuman ni. KTP ini ditahan. Napa? Napa pusat? Napa bubut bubut juga? Apa ni? Pancasila. Ada. Mama lu apa masak ke? Milih budi ni tu. Belajar milih masak ke Pak? Iya, ngelaku ya masak ke. Meluk pakai mie. Pak Emi. Pancasila, apa buku juga pusat. Pusat. Kalau KTP ini ditahan. Dasar untuk apa Pak? Nah, gitu. La ilaha illallah. Oh, lulusannya satu kok Pancasila rapal. Lali ya Pak. Dicoba sih Pancasila. Bisa. Ayo. Pancasila. Wis Pancasila sik. Wong Indonesia rapal Pancasila kan. Yo, Pancasila. Siap no Bu Pancasila mententeng Mas. Pancasila. Lah mutu Pancasila kok ora iso. Pancasila satu, namanya Aisyah, dua kemanusiaan yang ada yang beradab di kata-kata Indonesia. Pak Kepala Tanah, kerakyatan yang ingin oleh perkecacaran dalam perusahaan perwakilan. Terima kasih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupannya kamu senang berpura-pura. Kehidupan kamu cermin kamu, gitu. Bisa tapi kamu ngerasa. Ngapusi, tadi. Dengan ini mau ya, mungkin janjane ora lali. Memang sengaja ora nganggu. Termasuk KTP.